nih orang ini bagus nggak hatinya? Iya. Yeah. Kalau hatinya bagus, insya Allah yeah. harumnya, baunya harum itu pasti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di Pelabuhan Ratu dan tepatnya berada di Sakawayana, yaitu muara sungai ke arah Laut Selatan, yaitu berpapasan bertemu ya di sini ya. Jadi nanti kita akan penelusuran untuk membuka, mengungkap sejarah atau petilasan dari pertemuan Eyang Prabu Siliwangi dan Ibu Kanjeng Ratu Kidul dan juga Bung Karno. Di sini kita akan ungkap, tetapi sebagai dari narasumber kita akan temui yaitu Ibu Ii sebagai juru kunci yang ada di sini dan memang dia warga asli dari Sakawayana. Dan kita akan ungkap hari ini Sakawayana mistis misterinya akan terbuka. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk tadi pembahasan petilasan di Sakawayana yang sangat sakral, dan kita akan ke Bapak, ke Ibu narasumber untuk dipertanyakan masalahnya, apakah benar apakah tidak, dan kita akan luruskan bagaimana memang sebenarnya usul petilasan di Sakawayana ini. Dan kita akan membahas, ungkap sedikit mungkin sejarah dari Sakawayana ini. Dan untuk petilasannya itu, siapa sih ya di sini? Kita akan mengetahui dari Ibu Iis, asli warga dari Sakawayana dan memang juru kunci pertama yang di sini ada. Ya, kita tanya Ibu Iis, assalamualaikum Bu. Salam rahayu. Ibu, saya ini sebenarnya penasaran ya untuk semua biar jangan jadi simpang siur ya Bu ya. Kesana kemari pemberitaan dari Sakawayana, katanya Pono memang Sakawayana ini bisa untuk untuk semua orang itu berziarah ke sini. Apa betul ya Bu ya di sini ya, untuk mandi kumpu membersihkan diri dan juga untuk meruat badan dan juga untuk membuka aura-aura negatif dan juga untuk bisa menarik kekayaan katanya Bu. Itu apakah itu benar nggak Bu? Oh, yang dibenarkan itu istri nama moyangnya ya, silaturahmi nama itunya niat ibadah. Iya betul. Kalau mau narik kekayaan itu tergantung dikembalikan kepada orangnya ya. Ya. Kalau Sakawayana di sini intinya hanya karena Allah. Ya. Dengan sejarah Sakawayana ini yang luar biasa, intinya utama yang harus kita jaga itu tanta, titi, sopan, santun, adab ya. Ya. Adabnya harus diutamakan. Ya. Kalau urusan ini mah gampang. Cuman cara menghormati leluhur itu seperti apa? Ya. Jangan mau karomah dan barokahnya dipinta sama mereka ya. Tapi intinya adabnya nggak ada. Ya. Tidak sedikit lah orang yang kasurupan dan sebagainya ya. Ya. Mengatasnamakan Sakawayana. Tidak sedikit juga orang yang mengaku juru kunci Sakawayana ya. Ya. Banyak banget di Sakawayana. Ya. Ya ibu juga tidak merasa ibu jadi juru kunci ya. Cuman Bapak Insinyur Soekarno tahun sekian, ibu hanya keomongan jaga Sakawayana, yeah. Jangan tinggalkan Sakawayana. Yeah. Hanya itu saja dari ibu. Dan mungkin yang dikatakan muara Sakawayana ini yang punya sejarahnya ya, 7 perpaduan air di atas menjadi satu muara. Yeah. Yang dikatakan sumur 7 itu ini, jadi 7 cahaya, 7 warna, 7 pancuran emas, batu 7, 7 sumur. Ini ya, pusatnya Sakawayana. Ya. Ini, jadi pusatnya ini bukan Karanghau ya, ya. Yang punya sakral sumur 7 itu ini. Ya. Jadi bukan Sakawayana. Makanya di sini ya intinya kita adatnya harus menjaga gitu ya. Seperti di sini ada batu masigit, ada batu sejadah, ada batu buaya, ada batu puyak, ada batu kursi, ada batu naga, ada batu 7, ada batu sela ya. Ada juga batu mustika kaduniaan, batu mustika kaduniaan itu. Tapi itu mah kalau namanya kekayaan, wallahualam ya, dikembalikan lagi kepada orangnya ya. Iya betul. Kalau ibu di sini, kalau ibu megang orang, intinya begini. Kalau memang mau mengikuti arahan ibu seperti ini, kita hanya karena Allah monggo. Ya. Di luar daripada Allah, ibu mau itu. Iya betul. Untuk petilasannya kita tanyain ya. Untuk petilasannya ini sebenarnya Bu Sakawayana ini petilasan siapa sih? Bu, ya mungkin kan salah satunya dari mulai
Bapak Soekarno. Bapak Soekarno. Bapak Soekarno terus sampai ke para wali. Para wali. Ya, para karukun, ke para akilah kita yang punya kita sekarangnya. Wallahualam Ibu juga ya, namanya Jawa Barat itu kan mungkin sejarah wal awali wal akhir. Ya, betul. Jadi bukan Jawa yang lain, supaya menyatulah antara Jawa sana sini dan sebagainya, supaya menginduk kesatu Jawa Barat. Ya, itu. Bu, ada fenomena-fenomena yang terjadi di Sakawayedo ini kepada para pendatang ataupun kepada juru kunci ataupun kepada siapapun memang yang pernah mandi di sini ya Bu ya, mandi kum-kum itu, pernah nggak melihat sosok atau apa gitu kan, ataupun pernah nggak pendengaran ada suara apa gitu ya? Banyak banget, jadi tergantung ke orangnya tadi. Tergantung. Ya, apabila kila nawaitonya karena Allah yang didatangkan itu cahaya dan wangi ya. Nah, kalau memang lain niatnya lain, mintanya ke juri yang datangnya itu bau bangke. Ya. Dan ada yang datang sosok-sosok katanya gitu ya, sosok datang ibu ratu lah, yang ibu kira itu bukan ibu ratu karena mintanya dia mintanya ke juri. Mintanya datangnya di lain, baunya kan udah lain. Ya. Baunya meminta ke juri dengan nawa itu kita karena Allah ya. Ya. Kalau karena Allah itu harum. Ya. Airnya pun manis. Ya. Nah, seperti itu. Kalau orang-orang banyak orang yang etikanya yang nggak dijaga ya, yang kesurupan sampai dukunnya juga kesurupan jatuh di sini. Gitu. Karena mungkin tidak memakai etika. Cara pasal itu ya di sini, makanya kita setiap tempat lokasi yang dipakai untuk ritual tawasul ataupun petilasan-petilasan leluhur kita ya di sini ya, harus dibudidayakan sebagai sejarah kita, yaitu untuk anak cucu kita supaya tahu ya bahwa turunannya itu memang ada buyut-buyut leluhur kita. Itu aja, jadi harus dijaga tata cara sopan santun, adab itu harus dijaga di sini. Ya, intinya kita silaturahmi ya. Ya, betul. Di sini. Jangan sampai memutuskan. Jadi jangan membawa negatif aja. Oh. Itu aja ya. Jadi yang negatif itu jangan ada gitu ya, jangan ada niat silaturahmi. Kita mencari tahu bahwa kebenarannya itu seperti apa, dan itu aja kita mah hanya keberkahan ya, minta keberkahan, keselamatan. Keselamatan bukan dunianya saja kan, butuh selamat dunia dan akhirat ya. Moga duduknya kita dimanapun, moga kita jadi ahli ibadah ya, gitu ya. Punya sifat cinta, kasih sayang dengan sesama. Selagi itu makhluk Allah, kenapa enggak sih? Ya. Kan kita harus memberikan cinta buat mereka, ya? Ya. Insya Allah, moga mungkin datangnya mereka ke sini atau kita-kita orang, moga sama Allah dikasih kebarokahan dengan dunia dan akhiratnya. Moga dilancarkan dengan urusan di sini. Dan memang harus dijelaskan di sini bahwa di sini jangan ada ABCD, itu etikanya yang harus kita jaga. Ya. Hablum minanasnya dulu. Ya, ya, betul. Insya Allah orang panjangin tali silaturahmi, intinya gitu. Berdoa, api doa Bu, intinya namanya. Jadi bukan apa-apa. Kalau namanya urusan rezeki kan sudah diatur sama Allah. Iya, betul. Tinggal kita ada kemauan apa enggak untuk bekerja. Iya, ikhtiarnya dan doa itu ya. Insya Allah. Iya. Jadi ini Bu, untuk Sakawayan ini airnya itu tidak pernah surut ya, selalu ada ya. Dikarenakan nggak pernah surut gitu, sampai kosong itu tidak pernah ya. Soalnya ini sejarah kan luar biasa. Dengan Sakawayana ini, dengan sejarah Sakti Kawasa, wajib yakin meneruskan perjalanan Kanjeng Rasul yang memang harus dijaga sama kita. Satu sumber mata air nggak pernah berhenti, walaupun sekecil apapun tetap mengalir. Inilah keberkahan Sakawayana. Jadi kalau setiap-tiapnya malam Jumat Kliwon mungkin di sini berjubah penuh ya, untuk yang mandi kumkum ya di sini ya. Dan malam Jumat biasa pun juga mungkin banyak ya. Di malam-malam tertol itu mungkin ya Uya yang ciara itu. Nanti yang datangnya malam 14 Maulud ya. Datang. Itu mungkin malaman ngabung bang ya. Ya betul. Umang itu udah membersihkan diri. Ya. Malam suro-nya juga banyak kali orang yang kesini. Cuman nawa itu masing-masing ibu nggak tahu ya. Niat balik lagi ke diri sendiri ya. Ke diri masing-masing. Niat itu aja ya. Cuman ya cirinya begitu. Apabila orang keluar daripada Allah, baunya bangke. Ya. Kalau memang dia lillahi ta'ala Allah, datangnya yang begitu masya Allah. Ya. Soalnya ibu kan yang merasakannya, merasakan urus orang tuh datangnya dia hanya karena Allah, wangi datangnya, airnya pun ibu minum manis. Ya. Tapi kesilinan orang yang minum nggak rasa apa-apa. Ya. Ya itulah dengan keberkahan Sakawayana ya. Kalau memang nawaitunya mereka mau mandi karena Allah ya monggo. Jangan ABCD dan sebagainya sampai di sini mau nyantet orang ke sini, mau ini ke sini, kan jadi jelek. Ya. Ya. Jadi sekarang ini nggak dijaga sama orang-orang seperti itu kan? Ya. Ya kalau datangnya ke sini orangnya itu hanya untuk Allah, jangan ada yang jelek-jelek dan gitu ya. Soalnya untuk mandi syarat persyaratannya apa aja sih Bu? Misalkan mandi di Sakawayana ini
Mandi kungkum itu ada persyaratannya, itu maksudnya itu media yang dibawa itu ubur rampe. Oh, enggak ada. Cuma ini ada. Bang atau apa? Ini Bu ya. Kalau memang kalau mau mandi merendah, kalau nupa itu kan penyambung. Iya, sinyal. Nah, sinyal itu kan penyambung sopan lah intinya. Ya. Kalau kita dipinta ke rumahnya, tapi kemudian ya. Mabangianan minta dikasih ya ini nama ibu menyuruhkan setiap malam salapan batang sama melati secukupnya. Iya. Buat babakti itu aja. Iya. Kalau untuk memang mandi dan tawasul di sini ya, di sini ya. Berarti nggak ada apa-apa, cuma itu yang penting nawa itu yang dia kenal Allah. Leres ibu nggak ada habis ini. Jadi setelah mandi atau sebelum mandi ibu tawasul itu. Sebelum mandi tawasul sih lalu rahmi dulu. Ya di sini izin ya. Iya. Izin lalu baru mandi lah seperti itu ya Bu ya. Jadi apa di tawasul baru mandi. Apakah Bu sedikit lagi nanya? Ada nggak sosok memang penguasa Pantai Selatan di sini ini pernah nggak ibu terkali ke bawah mimpi atau dimimpikan gitu? Ibu kalau pernah itu tuh rahasia Allah ya. Ya. Ini karena kan kalau kanjeng ibu itu suci banget, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Tidak segampang itu untuk mewujudkan sosoknya ya. Ya. Tidak mungkin. Kalaupun mungkin ada orang, oh saya habis mandi ketemu dengan baju itu bohong yang ada jari gitu mauan ibu ya. Kalau ibu itu yang cirinya kalau kanjeng ibu datang angin, hujan, air, dan wangi. Ya, selain daripada itu bohong. Kalau mau jadi manusia, oh panjang itu bohong. Tidak, itu enggak ada. Itu juri. Ya. Kalau untuk sosok bukan hanya sendiri, Bu bagaimana? Oh, itu sama. Kalau Bapak kan ada itu pergerakan dari aura atau energi gitu yang datang gitu. Oh, kalau Bapak kan memang benar meninggal, selalu ada kalau ada. Iya. Sebenarnya namanya orang tua kan itu kan enggak meninggal ya mau apa moksa ya. Kalau moksa itu berarti beliau kan selalu ada ya intinya ini orang ini bagus enggak hatinya. Kalau hatinya bagus insyaallah harumnya baunya harum itu pasti datang. Tapi kalau memang nawaitunya lain hanya mengatasnamakan leluhur ya jangan harap lah kalau bapak itu ke rumahnya datang. Berarti yang ada yang baunya kan. Kalau untuk yang dari Pajajarannya sendiri Bu gimana? Di sini juga kan memang ada apa ada tapaknya, patilasannya memang ya di sini ya. Patilasan Bapak juga maksudnya ya Prabu, patilasan Bapak Soekarno, para wali ya, memang banyak banget. Ya, mungkin salah satu nama siapa tuh yang Kalijaga. Yang Kalijaga. Banyak lah, banyak banget. Jadi tempat perkumpulan pertemuan mungkin ya di sini Sakawayana itu mungkin sahabat nanti. Jadi kita selesai untuk tempat pertemuan dan perkumpulan memang para leluhur, yaitu yang leluhur yang memang sudah kita rasakan dari Allah energi terbukti dan memang semuanya ada di lokasi Sakawayana. Dan kita tidak bisa mengelak dari rasa kesakralan Sakawayana dan mungkin orang-orang aja yang suka menyalahgunakan di sini dan juga sedikit memang tak terawat itu. Mungkin juga karena banyaknya pengunjung yang memang sembarangan buang sampah atau kebersihannya kurang dijaga. Jadi memang harus lebih ditingkatkan lagi ya, karena memang tempatnya tempat sakral dan memang tempat leluhur ya Bu ya. Di sini rumah lah yang tempat karomah ya. Dan airnya pun juga bisa dibawa untuk karomah untuk usaha, untuk juga untuk yang sakit. Menetralisir orang-orang yang sakit dari sihir misalkan, apapun dari keapesan badan dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin sampai di sini kita ungkap dengan sejarah Sakawayana. Terima kasih Ibu Iis. Hatur nuhun. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Sampurasun, salam mistis.